Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pai Peter. Di video kali ini saya akan berbagi cara pasang flank seperti ini teman-teman, dan dijamin pasti tidak miring. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, terutama untuk teman-teman Pai Peter pemula. Kebetulan di sini menggunakan las argon teman-teman, karena bahan-bahannya seperti flanknya dan asnya, ini bukan pipa ya teman-teman, ini as, itu juga stainless. Caranya seperti ini ya teman-teman, kita sogok pakai meteran ujung-ujungnya, nanti dijamin pasti tidak miring, pasti lurus teman-teman kalau disogok ujung-ujungnya pakai meteran. Kalau sekedar kita siku saja nanti pasti ada kemiringan sedikit, tapi kalau kita sogok pakai meteran dijamin pasti nanti tidak miring, lurus. Biasanya ada juga yang pasang flank cuma di siku saja teman-teman, tapi kalau untuk saya seperti itu kurang yakin, saya yakinnya ya disogok pakai meteran ujung-ujungnya. Dulu saya pernah pasang flank juga saya siku saja, tapi kok pasti ada kemiringannya. Lalu saya disarankan oleh fitter saya yang sudah senior, harus disogok ujung-ujungnya. Akhirnya saya mengikuti dan hasilnya pasti tidak miring teman-teman, sangat meyakinkan. Makanya ilmu ini saya bagikan kepada teman-teman Pai Peter, terutama untuk Pai Peter pemula, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang menemukan cara lain, itu malah lebih bagus, tapi selama ini saya menggunakan cara ini teman-teman. Oke, itulah video singkat dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, saya mohon tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, matur suwun. Salam Pai Peter.